Gitu. Jadi deket orang jauh. Jauh. Nah, ini tengah. Tapi itu umur sih kan. Teman-teman di atas oh justru hayang nak itu. Ini ruangan dalamnya, ruangan tamunya, lobi tamu. Ya di lobi tamu ini ada tempat tidur ukuran sedang queen dari kayu. Mantap, bro. Ada ruangan lobi utamanya. Ini gazebo langsung ke kebun durian. View ke depan bisa melihat pegunungan sampai ke pantai. Banyak durian-durian di dalam. Kalau mau beli durian di sini banyak. Durian-durian berkualitas terbaik di Sukabumi Pelabuhan Ratu. Terlihat banyak ribuan-ribuan pohon durian. Ini cengkeh, durian semua ada di sini. Tidak diragukan lagi rasa durian-durian di sini berkualitas tinggi. Itu di depan pantai Pelabuhan Ratu. Ini lantai kedua, saudara-saudara. Mari kita naik ke atas. Ya, beginilah suasana lantai ketiga. Ada sofa, ada tempat tidur. Ya lumayan bisa 20 orang juga cukup di sini. Lantai ketiga. Suasana cukup asri. Bangunan full semua dari kayu. Dingin, udara sejuk pegunungan pagi-pagi. Suasana lantai tiga kita bisa melihat seluruh pegunungan yang ada di Pelabuhan Ratu. Iya, suasana cukup asri. Tampak kamar di lantai tiga. Pokoknya adem sekali di sini, enak. Kita masuk ke lantai paling bawah, saudara-saudara. Ah, ini yang ditunggu-tunggu sama tamu-tamu. Air cukup deras 24 jam. Wastafel duduk. Ada kloset duduk. Sungguh sangat menyenangkan. Kita bisa melihat ada lemari. Bentar, ini kamar utama. Kamar utama nampaknya belum ada kasurnya, Pak ya? Ada kasur, Mbak. Oh, kasur di standby-in. Kan tiga pengetes, Bang. Full kayu jadi adem. Tidak perlu pakai AC lagi di sini, sudah dingin. Ini view samping dari lantai 2. Sungguh indah pemandangannya. Apal tepak? Tajan. Tajan tepak enggak. Thank you.
mau makannya ngalah. Ah, ini. Ini banyak tuh. Pulang pukul tuh. Hari ini.